Iza, aku adalah kepala departemen. Hai, nama aku Rahima Nurul Iza. Aku adalah kepala departemen pendidikan PPI Malaysia 2022-2023. Nantikan ya. Sorry, nantikan. Boleh nggak langsung? Hai, nama aku Rahima Nurul Iza. Aku adalah kepala departemen pendidikan PPI Malaysia 2022-2023. Nantikan program kerja kepala. Sorry. Halo semua, nama saya Calvinity Ahmad dan saya kepala departemen dan berikut. Halo teman-teman, nama saya Calvinity Ahmad dan saya adalah kepala departemen dan ini wakil saya. Dengan saya Gerard Grandius Yawira. Ah, saya adalah kebetulan wakil pusat data dan informasi. Sabar, saya lupa. Hai semua, nama saya Calvinity Ahmad dan saya adalah kepala departemen dan ini wakil saya. Dan dengan saya Gerard Glendius Yawira. Dan kami dari departemen Biro Pusat Data dan Informasi dari PPIM. Nah, untuk salah satu proker unggulan kami adalah penyimpanan data. Sabar. Ruben, menurut kamu gimana sih departemen keagamaan PPIM di tahun 2023 ini? Aku sih bakal asik banget dan bakal seru karena banyak kolaborasi juga kan. Wah, mantap banget tuh guys. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Imrusha Al-Farobi, sekarang sebagai kepala departemen keagamaan di PPIM 2023. Dan aku Agnes Ignacia selaku wakil dari departemen keagamaan tahun 2023. Boleh ulang nggak? Action. Halo teman-teman PPI Malaysia semuanya, perkenalkan saya Patrick Dylan di sini sebagai Ketua Departemen Dana Usaha. Dan untuk proker unggulan kita di sini ada atribut PPIM, kita punya baju dan juga ada lanyard dan juga ada korsa. Dan untuk proker kita yang kedua adalah PPI X Kelola, di mana teman-teman kalian semua bisa menukarkan rupiah ke ringgit maupun dari ringgit ke rupiah untuk uang jajan untuk semuanya. Bentar. Halo teman-teman PPI Malaysia semuanya. Perkenalkan, saya Patrick Dylan di sini sebagai Ketua Departemen Dana Usaha. Dan proker unggulan kita adalah atribut PPIM. Di sini ada baju kita dan juga ada lanyard dan nggak kalah penting ada korsa. Dan untuk yang proker kita kedua adalah PPI X Kelola, di mana semua teman-teman bisa menukarkan uang jajan kalian dari ringgit ke rupiah maupun dari rupiah ke ringgit. Jangan lupa tukarkan uang jajan kalian di lewat Dana Usaha. Halo, perkenalkan nama saya Syedi Rahman. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Seni Budaya dan Olahraga. PPIM 2023, itu bang. 2023. Oke. Okay. Habisnya program kerja unggulan kan? Oke. Nah, akan ditujukan sebagai sarana teman-teman semua untuk membangun jiwa kepemimpinan dan juga menjadi wadah solidaritas dan juga. 2, 3. Oh yang itu, yang mana? Hai sobat kelembagaan. Halo, gua Muhammad Hafiz Fawaz sebagai kepala departemen kelembagaan. Dan gua Muammar Khadafi selaku wakil kepala departemen kelembagaan. PPI Malaysia 2022. Halo sobat kelembagaan. Halo, gua Muhammad Hafiz Fawaz sebagai kepala departemen kelembagaan. Dan gue Muammar Khadafi selaku Wakil Kepala Departemen Kelembagaan PPI Malaysia 22. Tahun 2022. Hai Sobat Kelembagaan. Halo, gue Muhammad Hafiz Fawaz sebagai Kepala Departemen Kelembagaan. Dan saya Muammar Khadafi selaku Wakil Kepala Departemen Kelembagaan PPI Malaysia tahun 2022-2023. Tau gak? Pada periode ini nih, kelembagaan tuh ada banyak banget acara yang asik-asik. Parah banget. Nah, salah satunya nih, LPDP.
Apa itu LPDP? Yaitu Latihan Pengembangan Diri Pengurus. Acara ini sebuah rangkaian acara di mana pengurus PP Malaysia semua berkumpul untuk bonding dan gua kok jadinya, aduh. Simpel ya. Ulang. Gak apa-apa, Nuk. Apaan tuh? Halo Sobat Kelembagaan. Halo, gua Muhammad Hafiz Fawaz sebagai Kepala Departemen Kelembagaan. Dan saya Muhammad Khadafi selaku Wakil Kepala Departemen Kelembagaan PPI Malaysia. PPI Malaysia. Apaan tuh? Hai Sobat Kelembagaan. Halo, gua Muhammad Hafiz Fawaz selaku Ketua... Ulang. Hai, nama aku Aisyah Najwa Shakila dari Departemen Kominfo. Di PPI Malaysia ini kita punya 4 subdepartemen di Kominfo loh. Ada website jurnalistik, desain grafis. Hai, nama aku Aisyah Najwa Shakila dari Departemen Kominfo. Di Kominfo PPI Malaysia ini kita punya 4 subdepartemen. Ada desain grafis, multimedia, website jurnalistik dan... Hah? Thank you.